Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat ada teman. Aku Bu, hari ini mau bikin ini ya, seniha kentang sama daging ayam. Teman-teman kalau suka videoku, teman-teman simak terus sampai selesai ya, teman-teman ya, cara pembuatannya. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku mau masak ini ya, seniha kentang, teman-teman. Tuh potato. Tuh ini di sini kentang, aku pakai 2 biji ya. Terus di sini ada ayam, terus di sini ada bumbu maji, salsa tomat, paprika, itu apa namanya, merica. Terus di sini ada itu, ada wortel, halusnya pakai paprika ya, tapi aku nggak ada. Di sini itu apa namanya, bawang. Tuh teman-teman, ini mau digoreng dulu ya, ini ditumis. Itu kremnya entar ya, masih di warung, belum datang yang belanjanya. Sekarang aku mau numisnya dulu bawang. Tuh teman-teman, ini bawangnya udah ditumis ya teman-teman, udah lalu terusan dimasukin juga daging ayamnya ya teman-teman ya, terus diaduk ya teman-teman, dicampur sama bawangnya teman-teman. Tuh teman-teman, sekarang kalau udah ditaruhin isinya daging ayamnya, terus aku mau ditaruhin bumbunya teman-teman ya. Tuh sekarang taruhin itu wortel. Tuh taruhin wortelnya dulu ya, bukannya bumbu, wortelnya dulu. Terusan taruhin bumbunya semuanya, disatukan ya teman-teman ya. Terus diaduk sampai rata teman-teman. Tuh diaduk sampai rata teman-teman ya. Biar agak itu agak layu semuanya ya teman-teman ya. Biarkan dulu sebentar, ntar dilihat hasilnya ya teman-teman ya. Tuh, diadukin katanya dah. Diadukin. Terusan ntar ditaruhin itu krema teman-teman ya. Tuh teman-teman, ini udah tercampur rata ya teman-teman ya, ayam sama bumbunya tadi tuh. Tuh teman-teman, sekarang dimasukin krema hapeknya teman-teman ya, aku pakai setengah gelas teman-teman. Tuh terusan sekarang diaduk sampai merata ya teman-teman, itunya krem hapeknya. Tuh teman-teman, diaduk sampai merata ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, tuh ini ntar mantap pokoknya teman-teman hasilnya. Oh, enak banget pokoknya ntar tuh. Tuh teman-teman, ini kentangnya udah digoreng juga. Tuh sekarang daging ayam yang tadi itu ditumis itu teman-teman ditaruhin ya ke itu, ke kentang yang udah digoreng teman-teman. Tuh tuh teman-teman, ini yang tadi pakai krema itu ya, pakai krema hapak itu, tuh dimasukin, ditaburin ke itu, ke atas itunya ya, ke atas kentangnya. Tuh teman-teman, terusan di itu dipipihkan sampai merata ya teman-teman, ke pinggirnya biar merata, biar cakep itunya hasilnya. Tuh kalau udah ini teman-teman, ditaburin itu ya keju mozzarella teman-teman, ditaburin keju mozzarella ya, itu mah seitunya, maunya itu teman-teman aja ya, sebanyak. Tuh teman-teman, ini hasilnya teman-teman, seninya kentang sama daging ayam teman-teman. Tuh udah dikeluarin dari oven ya teman-teman ya, tuh masih panas. Tuh teman-teman, ini hasilnya. Sekian dulu dari saya ya teman-teman. Kalau suka video aku teman-teman, like, comment, and subscribe, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.